kita udah nyampe nih yang namanya warung Buces ya. Katanya ini viral karena yang jualnya cantik. Tapi beneran kan, cantik cuy. Beneran cantik, tapi tetap gak ada yang bisa ngalahin istriku cantiknya. Tapi bener, biasanya kan kalau kita makan-makan pinggiran, terus makan-makan kayak mimi, internet-internet gitu kan, biasanya kan yang jual kan abang-abang, mas-mas, iya, ya kan? Tapi juga. Iya kan? Maksudnya ini bener-bener jadi kayak orang salvo gitu loh. Karena Buces ini dia bener-bener cantik dan dia bener-bener ngelayanin juga ya. Bener. Jadi bukan cuma duduk. Dia ngerjain juga. Dia kayak ngerjain juga, dia juga kadang-kadang nyatet-nyatet gini juga. Terus bantu-bantu kasirnya juga ganteng. Nah, udah gitu juga nyediain-nyediain juga makanannya guys. Jadi kalau kalian kesini, buat cowok-cowok yang single ya, kalau mau cuci mata boleh. Iya. Iya, cewek-cewek yang single juga cuci mata bisa. Jadi kalau misalnya udah makannya enak, harganya juga terjangkau-terjangkau semua ya. Dan ini menunya banyak banget guys. Ini kamu di sini lagi pesan apa? Kalau aku Indomie nyemek. Nyemek apa nyemek? Coba komentar. Nyemek apa nyemek apa nyemek apa nyemek apa nyemek apa nyemek McDonald. Coba komen deh. Terus kalau aku lagi nyobain yang namanya internet keju guys, karena aku udah dulu kalau kayak gini-gini sukanya internet guys. Terus kamu nyobain apa lagi? Terus aku nyobain ya. Ini roti piscok keju. Jadi aku nyobain yang jempol-jempol aja. Jempol-jempol. Berarti ini yang rekomend ya, yang guys. Top paling top. Terus aku nyobain minumnya itu di Es Soda Gembira. Biar gembira guys. Gembira asli gembira apa? Karena gembira. Mudah-mudahan Caca doain ya guys di kolom komentar supaya Caca segera isi, segera hamil, ada bayi, ada ponakan junior untuk kalian semua guys. Terus ya, menunya banyak banget, Pak. Ini makanan doang nih sama cemilan. Ya, terus kamu minumnya apa? Aku minumnya tadi es teh tarik. Es teh tarik guys. Jadi di sini ada roti piscok keju, ada es teh tarik, dan kita nyobain juga nasi goreng spesial pedes ya, dan ada juga es Sprite susu. Terus kira-kira ada yang mau kita cobain lagi nggak ya? Kira-kira apa ya? Ya ayam geprek, review. Kayaknya ayam geprek mozzarella kayak lucu deh ya. Oh, boleh. Ini kayaknya rekomend juga guys, kita mungkin nyobain juga ayam geprek yang catat ya. Ayam geprek mozzarella guys. Dan tadi juga aku ngeliat cara kerjanya tuh kayak nanti kalian bisa lihat-lihat lagi mungkin di highlight di sinematik-sinematiknya ada orang yang pada saat ngerjainnya itu benar-benar gokil banget guys. Fresh langsung dipotong, langsung dibuat langsung gitu loh. Jadi tidak bukan ayam-ayam yang lama gitu loh guys. Langsung digoreng, langsung dipotong, langsung dikasih cabai. Nanti kalian langsung cara buatnya, kalian lihat aja segala macamnya. Oke, langsung kita order tuh guys. Ini roti bakar piscok. Keju. Oh, piscok ya? Roti piscok keju. Oh, berarti roti dalamnya ada pisangnya, ada kejunya, yeah. Coklatnya, susunya. Iya, banget. Ini kayak roti semua ya? Yeah. Pisangnya di mana ya? Coba. Jadi kita mau review apakah ini rame karena ada cincinnya cantik apa memang enak juga? Kita langsung cobain. Oh, ternyata pisangnya ada di dalam, guys. Ya, nikmat banget ya. Coba kamu duluan ya. Okay. Ini kaya banget sih keju. Keju sama mesesnya tuh benar-benar kaya banget. Iya, nggak pelit ya. Nggak pelit, jadi kayak juicy-juicy. Nah, itu benar-benar nikmat banget ya, guys. Gimana? Sekarang aku cobain ya guys, ini benar-benar aku lihatnya tuh kalau udah kayak gini tuh kayak keren banget loh, karena dia benar-benar banyak banget makan. Enak. Tapi aku baru nemu pisang coklat keju, baru nemu diginiin. Jadi ide juga ya, ide ya. Enak lagi. Kayaknya kalau lagi rendi-rendi malam atau orang gitu ya, nongkrong, ntar jadi makan nongkrong enak banget kan? Udah makannya enak. Ini aku rasa sudah gembira seger. Buat kalian yang cowok-cowok single, pemandangan juga enak kayaknya. Cici-cici ya tadi guys. Nanti kan, kamu tetap berbicara. Parah. Parah banget, depan aku aja dia bisa kayak gitu guys. Kan kamu ngasih tau buat gimana di belakang gua guys. Kan buat yang jomblo-jomblo, ya single-single kan aku bilang. Kalau buat yang punya istri sama pacar, jangan lu. Cici. Guys,
ternyata ini guys, benar yang aku lihat di TikTok. Aduh, benar. Semangat Cici, semangat. Mari kita makan mie nyemek. Ini kita lagi mau nyobain mie nyemek. Apa mie nyemek? Coba komentar di bawah ngomongnya nyemek apa nyemok apa nyemek. Rasanya gimana guys? Di sini ada sayur-sayurannya juga, pastinya ada telur yang dihancurin gitu, diaduk-aduk. Dan ini, wah kelihatannya ya tampilannya the best banget. Dan ini panas banget, bawang goreng, sawi, telur. Cobain. Kita harus coba guys. Ini punya berasa banget guys. Andalan guys, kerupuknya best. Udah Indomie enak, ditambahin lagi Indomie begini. Emang tangan orang beda-beda. Di sini makanannya yang jadi ibaratnya instan-instan tuh jadi luar biasa ya. Abis itu kita langsung cobain ini. Di sini ada, ini kan minyak. Ini ada internet guys. Tuh ada kornetnya. Tuh lihat. Dan ini kita, kalian bisa ya pesannya tuh mau mie kuah apa mie goreng, kalian bisa order ya. Minyaknya mau kuah apa goreng, terus internetnya mau kuah apa goreng. Langsung biasanya kita, yang enak itu apa sih yang kalau aku sih biasanya goreng, tapi selera aku juga karena harus kayak kuah. Langsung kita coba dulu makan. Kita cobain dulu kornet ya. Set kornetnya guys. Wow, juicy banget guys. Ditambah keju-keju yang gini. Coba kita langsung sikat sedikit pakai kejunya, pakai telurnya juga, nih telurnya. Nih, telurnya ya. Luar biasa. Menurut kamu aku akan suka ini apa enggak? Suka. Gurinya, wah pokoknya mantep deh. Perpaduan antara kornet, daging kornet, keju, telur, sawi. Enggak putus. Makan. Enak, tapi aku lebih suka ini. Jadi ini salah satu rekomend, internet juga rekomend. Kalau di sini nyemek. Nyemek itu bukan yang ini ya? Cepmek itu, cepmek. Nyemek itu bukan yang banding-bandingan itu ya? Nyemek down. Udah kepikiran aku bang. Nyemek itu bukannya, ah sudah. Udah lah. Nah, sekarang kita lagi mau nyobain juga di sini ada namanya chicken geprek ya, ayam geprek mozzarella. Dan di sini aku pilih level 5 karena di sini bisa kalau ini pilih 1 sampai 10. Ya. Langsung cobain aja guys. Kita cobain ayamnya dulu. Ini ayam ini ya. Benar-benar digorengnya tuh baru-baru banget. Wow. Ayamnya aja udah enak, coba yang cobain ayamnya dulu ya. Ayamnya. Coba aku campur mozzarellanya. Oh, seger sampe ya guys. Di sini ada kejunya, mozzarella. Kita coba barengan. Coba yang mozzarella juga. Lu sama Andi bukan sih? Enggak, Andi Black Mall. Nah, kalian sama-sama kabe. Benar-benar. Nih. Aku tahu ya. Aku lagi nggak boleh makan pedas-pedas guys. Iya, jadi dia cuma yang penting asal nyobain dikit aja. Pada nasi dikit. Ayamnya nggak ada keras-kerasnya, gampang dirobek. Tadi udah digeprek, kulitnya crunchy dan wah. Terus sambalnya juga wangi banget. Firman makan ini. Nah, kalau nyobain itu. Kalau Firman dia makannya nasi goreng guys. Ini pedas juga deh. Iya, kalau misalnya kepas enak juga. Makan. Oke. Okay. Langsung aja deh kita mau makan dulu guys, nikmatin. Pokoknya kalian langsung lihat aja ntar seru-seruan atau yang mau memandang Bujes ada alat-alatnya dimasukin. Ya, sudah siapin kok. Ini ada wokonya, ada cicinya. Oh iya. Nih buat yang kepo-kepo nih ada di Kelapa Gading ya. Pokoknya kalian kepoin aja di sini. Dan sini tenang ya, waiting list udah teratur ya. Udah. Jadi enggak rebutan tempat-tempat kursinya gitu. Semuanya makanannya enak banget. Ini kan sebenarnya makanan-makanan yang ibaratnya itu juga bisa dikatakan simple ya. Instan, simple, tapi luar biasa gara-gara tangan-tangan yang di sini, guys. Aku baru nyoba, ternyata enak banget. Aku paling suka nyemek. Nyemek. Bilangnya nyemek apa nyemek ya?
nyemek ya. Ini orang Jawa. Oh, kan artinya becek dikit. Oh gitu. Pokoknya yang kesini, pokoknya bisa nikmatin makannya. Di sini ada koko-kokonya ganteng. Isinya cantik, ya kan? Cuci mata banget pokoknya. Cuci mata. Cuci banget lo udah pampir banyak ya. Thank you, thank you. Thank you ya.